seluruh tamu yang sudah hadir di sini. Boleh saya minta aplaus yang paling luar biasa untuk Gusti Sura. Syukur sampai. Pada seluruh tamu undangan, teman-teman, serta bapak ibu yang hadir di Pamedan Pura Mangkunegaran sore ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu sehat di berada di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesempatan berkumpul, dan juga tentu terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di acara ini dengan keadaan yang baik. Mangkunegaran Makan-Makan merupakan wadah yang diinisiasi oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10 sebagai unit usaha lokal untuk masyarakat Solo, serta memperdayakan para abdi dalam di bawah naungan Mangkunegaran. Transformasi Makan-Makan mencerminkan upaya memajukan ekonomi melalui kolaborasi dan mendukung kesejahteraan masyarakat Solo, terutama abdi dalam Pura Mangkunegaran dan UMKM yang ada di Solo. Pura Mangkunegaran atau Projo Mangkunegaran sebagai rumah budaya Nusantara membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua insan dari berbagai macam ragam budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan Tionghoa. Sebagaimana dapat kita lihat sebelumnya, di tanggal 9 bulan Februari ini telah diadakan bersih-bersih bersama dalam rangka turut memeriahkan perayaan Imlek. Dan juga saat ini kita lihat ada acara Mangkunegaran Makan-Makan yang merupakan peringatan ataupun ikut memeriahkan perayaan Cap Gomeh 2024. Mangkunegaran Makan-Makan Cap Gomeh menghadirkan festival kuliner serta panggung gelar budaya akulturasi Jawa dan Tionghoa. Jadi kedepannya Mangkunegaran Makan-Makan tidak hanya ada di momen ini, tetapi kedepannya akan menjadi acara reguler di mana tiap acara Mangkunegaran Makan-Makan akan berhadir dalam edisi yang berbeda-beda. Untuk yang sore ini akan kita nikmati adalah makan-makan atau segala kuliner dari makanan tradisional maupun yang fusion ataupun campuran dengan Tionghoa. Selamat menikmati festival kuliner ini dan terima kasih telah hadir sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Gusti Sura. Boleh izin untuk tetap di atas panggung? Agar bisa tetap di sini, saya mengundang kepada Bapak Sumartono Hadinoto agar bisa bergabung untuk naik ke atas panggung. Salah satu tokoh kota Solo ya, yang rendah hati dan sangat baik hati. Bapak, sudah lama Bapak kita tidak ngeteh bareng sore hari ya. Luar biasa, ini merupakan sebuah simbol bahwa sekali lagi Solo ini adalah kota yang perlu dicontoh untuk toleransinya, Irin. Betul sekali. Dan dalam hal ini nanti Bapak Sumartono akan memukul tambur yang menjadi simbol dari tradisi barongsai ya, yang merepresentasikan budaya Tionghoa, dan kemudian nanti Gusti Sura akan memukul kenong. Kenong. Ya, dan nanti akan dipukul bersamaan. Betul. Sebagai simbol atau tanda dibukanya kegiatan pada sore hari ini, yaitu Mangkunegaran Makan-Makan Cap Gomeh. Baik, Pak Martono, Gusti Sura, silahkan nanti dipukul pada hitungan ke-937 ya, Pak. Sesuai dengan hitungan kami ya. Baik, kita akan menghitung 937. Akan kita singkat menjadi 3 hitungan saja. Oke, okay, kita ya, akan mulai baik. Hitung mundur teman-teman yang ada di bawah mungkin bisa boleh ikut bantu kita ya. Semuanya. Oke, okay, kita akan mulai hitung mundur dan nanti saat hitungan ketiga, Pak Martono dan juga Gusti Sura silahkan dipukul dengan penuh semangat ya, Pak ya. Kita akan mulai hitung mundur. 1 3 2 1. Dan dengan dibukulnya tambur barongsai dan juga kenal, maka dibukalah event Mangkunegaran Makan-Makan Cap Gomeh. Baik, boleh.
boleh berikan aplaus yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Dan tentunya sekali lagi kita membawa spirit kebersamaan, toleransi juga. Sekali, ini adalah tumpeng Nusantara yang nanti juga akan dibagikan dengan ada jajanan pasar ya, jajanan ya, tradisional. Dan di sana nanti juga akan dimix selain jajanan pasar, ada juga aneka macam kuliner Tionghoa. Betul. Dan inilah dia, tumpeng Nusantara. Tumpeng Nusantara juga menjadi sarana doa dan untuk memohon keberkahan dari Tuhan serta untuk menyampaikan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Dan Lydia Irin, Tumpeng Nusantara sudah hadir di tengah kita ya, di depan panggung, dan juga di belakangnya beriringan juga jajanan pasar dan aneka kuliner Tionghoa. Betul sekali, yang nantinya akan siap untuk disantap bersama seluruh warga Solo yang hadir di sini. Kami persilakan kepada Gusti Sura dan juga Bapak Martono untuk bisa mulai membagikan jajan pasar yang ada. Semakin bineka. Monggo. Baik, silakan. Ya, tampak seru sekali Irin. Iya, luar biasa. Dari berbagai jangan kalangan. Berebut, jangan berebut, hati-hati. Jangan berebut, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Oke. Sama-sama Bapak. Wah, langsung jangan dapat dibuang. Banyak sekali Irin. Jangan dibuang-buang ya. Hati-hati. Awas, jangan terinjak. Jangan sampai terinjak, teman-teman. Seperti disampaikan oleh Gusti Sura dan Pak Martono tadi, bahwa jajanan ini adalah simbol berkah untuk kita semua ya. Jadi silakan untuk dinikmati ya. Silakan untuk dinikmati dan saling berbagi. Kalau temannya belum kebagian, boleh dikasih ya. Wah, ada yang dapat banyak sekali Irin. Ini namanya berkah untuk semuanya. Betul. Karena jajanan pasar yang hadir saat ini adalah jajanan pasar tradisional dan juga jajanan pasar Tionghoa. Betul. Yang sangat luar biasa ya. Dan silahkan dinikmati, tentu saja ini sebuah momen yang sangat indah, begitu guyupnya masyarakat Kota Solo ya. Dan kami juga mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro ke-9, ibu dari
Mangkunegoro ke-10 Sugeng Rawuh Gusti Matur Nuwun. Baik, dan wah sudah berbesirin. Saya nggak kebagian ya. Di sini ya. Saya tidak kebagian ya ini berarti ya. Masih sing kawasan dicemung itu kerupuk loro ora apa-apa. Tidak apa-apa yang penting ya. Oh, dapat juga di situ. Yang penting dapat berkahnya. Yang penting dapat kebersamaannya. Betul. Mas Oka. Begitu ya. Kebersamaan tentunya di sini guyupnya semua. Pada betul sore hari ini meskipun sudah mulai sedikit, kalau orang saya bilang rotok kepiur sini orang bobo. Tidak ya masalah begitu. Tambah ya. Oh ada ibu-ibu bersepeda. Dibagikan atau rezeki yang akan kita dapatkan ke depannya begitu. Betul. Dan tentunya selain itu juga untuk teman-teman pelaku usaha kuliner yang ada di sebelah kiri kita Irin dan juga yang ada di depan sana. Semoga selama 3 hari ini bisa menjadi berkah untuk panjenengan semuanya ya. Amin. Banyak pecinta kuliner yang merapat ke Pamedan Mangkunegaran ini. Aha. Dan tentunya menikmati kuliner-kuliner yang luar biasa. Yes, betul selama sekali. Selama 3 hari di Mangkunegaran makan-makan cap gome. Jadi lidah dan juga cita rasa kita dimanjakan dengan sangat luar biasa. Baik itu jajanan tradisional maupun jajanan Tionghoa. Dan yang paling luar untuk mengusir roh jahat. Jadi kalau nanti ini habis tampil, saya mungkin akan tidak ada di sini. Begitu. Kamu termasuk jahat ya. Jadi kesenian barongsai ini merupakan sebuah tradisi dari Tionghoa yang seperti dikatakan oleh partner saya tadi untuk mengusir roh jahat. Selain itu barongsai juga merupakan cara untuk menciptakan suasana meriah dan membawa kebahagiaan. Betul sekali. Dan singa dalam kebudayaan Cina melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan juga keunggulan. Oleh karena itu, singa pada barongsai diharapkan dapat membawa keberuntungan pada hari raya Imlek. Ya wacana Jamsaren.
hormat untuk para barongsai-barongsai kita. Kami persilakan. Mulai dapat beberapa membagikan berkat untuk barongsai SD Kristen Widya Wacana Jambesaren ya. Baik, matur nuwun Gusti Kanjeng Putri. Gusti, Kyong Hi Bapak, terima ini ternyata adalah anak-anak SD mulai dari kelas 2 sampai kelas 6, jadi beragam. Bisa anda tentu membutuhkan latihan yang panjang untuk bisa menampilkan pada sore hari ini. Untuk itu mari kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah untuk barongsai dari SD Kristen Widya Wacana Jambesaren. Barongsai ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa secara mitologi dan filosofinya kehadiran barongsai ini mengusir roh jahat, termasuk mengusir kesialan ya, agar lebih diberikan kebahagiaan, dan ditampilkan dengan musik-musik yang rancak, musik-musik yang meriah ini sebagai simbol keceriaan juga. Silahkan ya, kalau pas lagi menepi barongsainya langsung ambil handphone diajakin selfie. Saja pertunjukan barongsai ini merupakan sebuah kerja sama tim ya. Ya, betul sekali. Dimana para pengiring musik di situ pemain tambur saling bergantian. Karena sudah lelah, Kakak. Betul. Oh, ada lagi yang memberikan apresiasi berkatnya. Sye-sye, matur nuwun. Oke. Kita melihat barongsai sedang melakukan atraksi. Mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang masih bingung barongsai makanya apa, yang pasti bukan kangkung ya. Barongsai dikasih berkat ya, kasih angpau itu. Sye-sye Bapak. Terima kasih.
Widya Wasana Jam Sareng. Oke. Okay. Itu tersirat dari musiknya, kemudian yang digunakan juga. Undur diri, akan mengucapkan terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah menyaksikan yang sangat luar biasa. Silahkan, adik-adikku. Oke, kita iringi dengan tepuk tangan meriah untuk SD Kristen Widya Wacana. Luar biasa. Reok ya, kok nonton reok sekalian bu, kilo. Kue lagi ngereok, lagi tantrum, kalau menungguin. Nah, go. Ini merupakan budaya khas dari Ponorogo yang kemudian ya, berkembang ke seluruh Indonesia. Betul sekali. Jadi tidak hanya di Ponorogo saja, akan tetapi juga di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Dua reok Ponorogo kita. Aku dulu tuh mas, sangat suka sekali loh lihat reok. Ini ya, sekarang aku terwujud. Akhirnya ya. Hadirin sekalian, boleh saya minta aplaus yang paling luar biasa untuk seni reok Singa Rada. We
tahu gue mau dengar kayak backing vokal gitu. Kira latihan biyen. Wah wah wah. Kamu harusnya tadi masuknya pakai gini-gini loh, Kak. Eh, tadi ini. Ayo, sudah hadir ya. Terima kasih suster, terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan charity yang sangat luar biasa untuk adik-adik kita dari Panti Asuhan Taruna Gentan dan juga Panti Asuhan Anak Mandiri. Betul. Ini goyong Jadi roda pada ti.
dia pakai kuah santan gitu makanya. Oh, jadi kalau dimakan gitu aja sih sebetulnya kalau enak. Harus pakai kuah. Harus diguyur ya. Okay. Tapi nanti dari Nyonya Ju nanti mau bikin serabi yang style seperti apa? Serabi Solo. Serabi Solo. Serabi Solo tapi yang praktis ya. Oke. Okay. Jadi kalau orang Solo misalnya kan serabi identik dengan serabi yang dijual-jual itu, bukan itu suruh bikin sendiri males ya. Alatnya nggak ada. Yeah. Nah, nanti kali ini saya bikin dari alat yang gampang, simple, nggak perlu. Biasanya pakai ini nih. Nah, ya. Dari tanah. Iya. Nah, ini dari baja. Oh, dari baja. Dari baja. Biasanya ini harganya sih murah kalau baru. Tapi kalau udah dipakai jadi mahal. Karena? Karena dia sudah anti-lengket. Semakin sering dipakai ya. Harganya bisa 4-5 kali Oke. Sebuah investasi panci ternyata. Yang susah ini bikin dia anti lengket. Nah, orang males. Ya, ternyata ya. Cuma memang panjang. Ada triknya, dan itu panjang proses ya. Nanti kita pakai yang simple aja, jadi semua orang bisa bikin. Pak Jamin praktis dan cepat. Apalagi makannya cepat. Makannya lebih cepat daripada masaknya sih biasanya. Ya. Tapi serabi-serabi yang kita kenal itu memang kalau untuk Solo memang cenderung ke gurih, kering. Bisa di-share apa saja? Dari bahannya, serabi Solo identik dengan tepung beras ya. Tepung beras. Pakainya gini ya, nanti. Nah, tepung beras. Merek apa aja bisa. Okay. Merek apa aja bisa. Tepung yang digiling langsung bisa. Ini ya, dari beras yang seger ya. Nah, ini saya pakainya tepung kemasan ya. Untuk ukuran 500 gram. Yes. Ya, tepung kemasan 500 gram. Ada lagi gula. Gula apa? Gula pasir. Gula pasirnya sekitar 200 gram. 200 gram. Santan kelapa lebih enak kalau dari kelapa asli. Ini harus diambil dari pohon kelapa yang miring ke arah timur. Enggak. Itu biasanya jauh lebih gurih ya. Gurih banget. Tapi kalaupun enggak ada juga enggak apa-apa. Tetap ya kalau enggak ada pakai tepung santan yang instan boleh. Boleh. Sama saya sama apa boleh. Pokoknya nyok. Nah, ini santan, kemudian biasanya kalau serabi banyak yang pakai biang. Biang itu starter ya, jadi bisa dari adonan serabi yang hari ini nggak habis, atau mungkin disisihin dulu untuk dipakai besok. Jadi dia nggak pakai ragi. Nah, karena kita membutuhkan praktis, praktis ekonomis cepat masuk hak ya. Saya pakai ragi instan. Ragi instan, sasetan. Boleh, kiloan boleh. Nanti kita cuma butuh 1 sendok teh ya. Oh, dikit banget. Dikit, ya. Nanti kalau kebanyakan jadi sate. Sebelum dilanjutkan, kita pengen ingatkan dulu nih. Sekarang kita lagi sesi untuk tutorial bagaimana membuat serabi dengan mudah dan simple bersama Nyonya Ju ya. Nah, nanti juga akan dibagikan serabinya. Tapi silakan untuk bisa duduk di bagian tengah ya. Yep. Di kursi merah yang sudah disediakan. Nah. Tapi kalau pas pengen nonton mendekat, silakan mendekat dulu. Nanti kita akan bagikan juga ya. Jadi sekali lagi, buat yang penasaran, yang masih berada di area kuliner, yang pengen tahu bagaimana cara membuat serabi, yuk silakan merapat mendekat ke panggung. Di sini sedang ada Nyonya Ju, ini sedang membuat serabi. Ini tadi bahan-bahan sudah diperkenalkan. Ada daun pisang, daun pandan, yes. Ya, dan juga daun apa lagi Bu? Daun pintu. Daun telinga Bu. Tapi ngomong-ngomong itu kayak instruktur Zumba loh, pakai kipas Bu. Oke. Okay. Untuk masak ya kalau sekarang ya. Hal pertama yang harus dilakukan apa nih Bu? Sepertinya mencari gunting ya. Mencari gunting. Nah, ini hal pertama yaitu kita bikin biangnya dulu. Biangnya dulu. Oke. Okay. Jadi gini, kalau buat jualan, kadang kan kita bawa adonannya dari rumah tuh. Betul. Dijual, kita belum tentu ya langsung habis. Yes. Nah, jadi ragi ini nggak usah dicampur dulu, jadi kita bikin biangnya. Oke. Okay. Tapi kalau langsung untuk sendiri ya, jadi untuk makan sendiri nih sore-sore ini saya cepet-cepetan masukin langsung ke adonan, diaduk semua, aduk-aduk. Nah,
masalah. Tapi kalau untuk produksi ya, yang kemungkinan nggak habis kayak gitu, penting dipisah ya. Jadi kalau bikin biangnya itu cuma bahannya cuma gula 1 sendok makan untuk ini ya, untuk iklan setengah kilo ya. Gula 1 sendok makan, tepung terigunya 1 sendok makan, sama air sekitar 100 ml. Terus ini 1 sendok tadi ya. Sendok tadi dipisah. Masukin ke wadah ya. Diaduk sampai gula larut, didiamin 15 menit. 15 menit aja. Jangan 15 hari ya. Langsung ke tepungnya kita akan segera. Nanti kalau cuma separuh Mbak enggak dapat. Kamu mau serasi enggak? Mau? Ya, titipku dulu ya. Di situ ya. Jangan pulang dulu ya. Ambil nasi dulu benar. Tapi nganggur nasi. Oke, ini tadi dengan komposisi setengah kilogram tepung beras ya, Bu. Heeh. Kilogram tepung beras. Kemudian untuk gula pasirnya tadi 200 gram. Oke. Garam. Dikasih garam. Satu sendok teh, garamnya? Famili ya, biar lang. Oh, dikasih famili. Cukup aja ya, terlalu banyak. Iya, secukupnya. Kemudian itu ragi instan. Satu sendok teh aja buat ragi instannya, jangan banyak-banyak ya. Oke. Pakainya sendok takar ya, jangan sendok teh ya. Oke, pakai sendok takar. Sendok takar saya sama ukurannya semua ya. Kalau sendok teh nanti punya saya lebih kecil, punyanya ibu lebih besar, punyanya siapa lagi nanti sendoknya lebih besar lagi. Beda-beda. Jadi kalau memang satu sendok teh mending pakai ukurannya sendok takar. Masuk ya. Terus dikasih santan. Boleh dikasih telur ya, kalau mau untuk dan bervolume pakai telur, tapi cuma satu biji aja, jangan kebanyakan. Telurnya apakah boleh dimodifikasi telur bebek atau telur pak, atau harus telur ayam? Aja. Oh boleh? Yang penting telur. Yang penting telur ya. Telur puyuh. Oke. Okay. Kita akan menuang santan. Santannya diaduk dulu. Iya. Kalau untuk santan nanti berapa mililiter? Untuk komposisi ini tadi? Untuk komposisi setengah kilo berarti 1 liter. Oh, 1 liter pergantiannya ya. 1 liter. Santan ya. Boleh instan, boleh. Boleh. Kalau santan instan nanti setiap 200 kemasan yang kotak itu 200 ya. 200 itu ditambahin air sampai 1 liter. Okay. Kemudian dimasak sebentar, enggak usah sampai mendidih. Jadi kasih daun pandan dimasak sebentar gitu. Nah, itu nanti aromanya juga dapat. Sudah dapat sebentar. Nah, ini dicampur bahan kering dulu ya. Oh, bahan keringnya dulu dicampur jadi satu sebelum santannya dimasukin ya. Iya. Oke. Okay. Ya. Dia bisa kompak gitu ya. Bisa rata. Nah, santan ini baru setengah liter ya. Iya. Oke. Okay. Baru setengah liter. Baru setengah liter. Pelan-pelan aja, jangan semua ya. Dikit-dikit. Oh, selendangnya yang bagian pinggir itu. Iya. Terus wajah itu nggak perlu dioles-oles lagi, ya. Terus wajah baja, wajah tanah liat nggak perlu dioles pakai ininya. Oke. Langsung aja. Oke. Mulai. Apinya. Nah ini sekaligus kita juga melihat kalau apinya terlalu besar itu efeknya jadi seperti apa? Seperti apa? Jadinya Oke. Untuk yang baru aja bisa di terima sambil nyore di pantai dan manggul garang. Asik banget. Nah, serabi. Serabinya nyanyi. Oh, langsung digerutu kok piye. Wah. Biasanya langsung habis kan. Langsung habis. Iya. Nggih, betul. Ayo tenang-tenang banyak. Ambil ya, kamu belum pernah makan tadi toh. Masih ada. Beberapa kloter lagi. Oh, oke. Okay. Boleh duduk ya, nanti akan dibagikan satu-satu deh. Duduk. Duduk aja biar. Jangan berputar. Duduk ya. Biar bajunya lebih enak juga. Duduk aja.
Yang baru aja masuk, baru aja gabung di Mangkunegaran Makan-Makan, bisa langsung ke depan stage. Kita ini lagi ada sesi bagi-bagi serabi persembahan dari Nyanyi. Untuk yang cetakan pertama ya, Bu ya. Ini sudah mulai matang. Ini sudah selesai. Berarti kalau misalkan mau ada topiknya tinggal ditambahin. Iya. Ada tabur. Iya. Iya, sampai 5 menit. Oke, okay, di bawah sedang asik menunggu serabi dari Nyonya Yu, dan di atas di sini kita masih melanjutkan untuk memasak, membuat ya, memasak kue serabi. Ini masuknya di dessert ya, Bu ya? Ya, setelah makan berat gitu. Biasanya kalau snack apa? Untuk awal ya, snack di awal. Kita cek di awal. Kalau di akhir biasanya udah udah gak ada ruang. Ini cocok ya, apalagi sebentar lagi tapi ya sore-sore ya kan, serabinya hangat-hangat bikin sendiri ya kan, alatnya juga bisa divariasi juga, topping kurma ya Bu ya, bulan puasa belum ada loh, belum ada itu udah kamu banget loh, bulan ini varian baru ngasih topping-topping gitu udah. Kita cara ngaduknya untuk pakai caranya seperti harus gimana Bu? Pakai jaraknya harus kan tadi, satu liter ya udah pas nih. Oke. Jadi jangan terlalu kental banget, karena nanti keras. Dan santannya juga jangan terlalu encer ya. Apa santan yang agak kental gitu, itu nanti bisa dia bisa satu gurih, kedua nanti dia hancur. Okay. Pas kurang isinya kita mau masukin udara nih. Oh. Serabi itu kan kalau seratnya tuh. Iya. Seratnya itu kan lo bangga. Itu dari cara yang seperti ini. Iya. Kalau udah zaman dulu kan di ulen itu dikeprok-keprok. Oh. Pakai tangan aja. Iya. Boleh. Prinsipnya praktis ya, Bu ya. Kalau pengen banyak tapi malas di order, nggak usah di pizza. Dari bayar kan? Ya, kan? Dulu selama setengah jam. Waduh. Sih, oh gitu. Iya, jadi tergantung cuaca. Kalau panas kayak gitu mungkin 4 jam sampai setengah jam dia udah siap okay. Dimasak. Tapi kalau dingin atau mungkin kita bikinnya malam atau pagi pagi banget penjualan itu 1 jam. Ya. Oke, okay, itu nanti ditunggu sampai gimana? Aromanya itu beda lagi. Jadi okay. Kayak ada aromanya apa ya? Oh, dari kayak sampai tahu kan? Iya, iya. Memang Bu yang agak sedikit kecukur di situ. Itu pakai wajan kecil dengan tumpul ya, Bu. Nah, kalau yang sekarang sudah modern. Oke. Okay. Bebas dari yang keluar
Kali ini saya masih akan menghibur Anda semuanya bersama Orkes Keroncong Alunan Semut Ireng yang langsung dipimpin oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara 10. Dan kali ini saya akan hadirkan satu tembang langgam melati di puncak bukit. Mudah-mudahan berkenan. Tepuk tangan untuk Alunan Semut Ireng. Thank you.
Posting ya di sosial media, bisa di tag ataupun mention at
Pura Mangkunegara. Dan memang ini adalah puncak acara. Dan ini dia pesta kembang api kita di malam hari ini yang sangat-sangat meriah. Boleh aplausnya untuk Mangkunegara, teman-teman yang ada di sini. Ini merupakan bagian dari kemeriahan tinggalan Buyosan Cumenengan Dalam, yaitu peringatan kenaikan tahta yang menandai ulang tahun kedua kepemimpinan sampean dalam ingkang Cumenengan Cumenengan Dalam di Pati Agung Mangkunegara Sentosa. Kemeriahannya untuk kita semua yang ada di sini, untuk masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Ya, terus sekali. Selamat untuk teman-teman yang mau mengabadikan kemeriahan kembang api dengan alunan musik keroncong dari semut irang dan tentunya dengan kuliner-kuliner yang luar biasa di Mangkunegara. Makan-makan cap gome ini tentunya menjadi malam minggu yang istimewa untuk kita semua yang ada di sini. Ya, dan kita bisa saksikan untuk durasi dari kembang api yang kita nyalakan cukup lama ya. Jadi kita akan untuk bisa mengabadikan dan kalau diposting di Instagram jangan lupa juga @puramangkunegara. Luar biasa kemeriahan pada malam hari ini, Be. Masih terus, jalan terus. Masih terus mengalir kemeriahannya. Oke, ada berbagai macam warna yang bisa kamu lihat. Dalam kembang api kita nyalakan untuk memeriahkan Mangkunegara makan-makan cap gome. Boleh diabadikan dengan handphone masing-masing. Kalau diupload di sosmed, di Instagram, jangan lupa tag juga Pura Mangkunegara. Dan barongsai mulai memasuki area bersama kita kemeriahan dan juga Liong yang di sana. Kemeriahan ini dengan balutan akulturasi Jawa Tionghoa. Yes, betul sekali. Diusung oleh Mangkunegara melalui event Mangkunegara Cap Gome ini. Dan bisa disaksikan ya, Faye, dari teman-teman yang berada di koridor Gatsu maupun Larsopuro, kemeriahan kembang api di sini. Dan cukup lama durasi untuk pesta kembang api kita. Dan ini ya. Wujud bahwa kota Solo adalah salah satu kota di Indonesia yang sangat beragam dengan berbagai macam budaya suku yang bisa kita nikmati ya dan lapisan masyarakat. Tidak sia-sia yang dari Semarang, dari Kalimantan, dari Sulawesi datang ke tempat ini akhirnya disuguhi oleh pesta kembang api dari Mangkunegara. Dan masih kemeriahan pesta kembang api di Mangkunegara di Pamedan ini. Masih cukup lama. Khusus untuk masyarakat Solo dan semua yang ada di Pamedan Mangkunegara ini. Masih lama. Masih terus.
Oke, tadi ada yang foto nggak? Udah berapa menit? Apakah berlangsung 30 menit, Oka? Berlangsung. Semakin meriah. Oke, itu dia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Raja Kemlek. Tepuk yang paling meriah sebagai bentuk apresiasi kita untuk Bangku Negara. Dan juga sebagai pengantar barongsai kita untuk bisa berjalan ke arah selatan. Oke, ini barongsai dan juga liong dari Tri Pusaka. Barongsai yang akan menghibur panjenengan semua yang ada di sini. Dan jangan lupa semua yang hadir di sini agar bisa menjaga barang bawaan dan terutama jaga putra putrinya, jangan sampai bisa menikmati teman-teman yang terjadi di sini besok malam yang jelas. Dan malam hari ini nanti kita akan bisa menjalankan musik perang dan musik perang dan liang beriring-iring untuk menjalankan pintu keluar ya. Ya. Masyarakat tetap tertib ya, teman-teman semuanya. Sangat terasa kemeriahan dan juga toleransinya Kota Solo. Betul sekali. Setelah tadi di atas kamu kita menyaksikan penampilan rancang dari Soko Mera, kemudian langsung disambut Ipeng Ape serta Barongsai. Dan terima kasih untuk seluruh pendukung acara, untuk seluruh peserta stand kuliner juga di sini. Just got to leave the power.
Thank you. Terima kasih.